apa ini? Budaya kita sudah mulai agak lupa bahwa kita adalah lumbung padi. Bahkan bisa menjadi penyupport ke provinsi tetangga atau bahkan ekspor. Mungkin 10 besar ya. 10 besar. Di Indonesia kita ada lumbung padi. Nah, kultur itu kan meluntur selama ini. Jadi program tanam serentak ini sebenarnya selain secara kuantitatif padi dan varietas kita itu sudah bagus, banyak produksinya, tapi secara kualitatif kultur bertanam padi kita juga harus kita bangkitkan kembali. Nah, Abdia dengan Pak Akmal bupatinya saya pikir menjadi lokomotif untuk mengubah kultur ini. Beliau memang concern terhadap pertanian, khususnya sawah dan perkebunan rakyat. Kemudian beliau juga punya ilmu di bidang itu, secara akademik beliau juga bekerja sama dengan beliau ini. Dan ada varietas-varietas yang sudah bisa secara standar kita gunakan di tempat lain. Untuk itu mungkin kultur yang sudah dibangun di Abia dengan Amal bisa diadopsi oleh kabupaten yang lain, dan saya berharap generasi muda kita juga menjadi concern terhadap pertanian, hobi bertani, agar potensi pertanian kita khususnya padi hari ini di Belang Dalam Susoh ini bisa menjadi primadona pertanian kita di masa yang akan datang.